Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Terkini, Grab dikatakan dalam perancangan untuk memperkenalkan satu perkhidmatan baru mereka yang dikenali sebagai Grab Bar City. Perkhidmatan ini juga menawarkan diskaun untuk penggunaan Grab dari atau ke universiti yang tersenarai seperti Universiti Malaya dan Universiti Malaysia Perlis. Pelbagai promosi berbeza akan ditawarkan pada setiap bulan. Untuk pendaftaran Grab Bar City, pelajar hanya perlu menggunakan alamat email institusi mereka. Instagram pula dikatakan bakal hadir dengan ciri yang membolehkan pengguna untuk muat turun semua gambar yang pernah dikongsikan dan juga muat turun informasi akaun pengguna. Ciri ini dijangka akan hadir untuk semua pengguna Instagram sebelum penghujung Mei ini. Selain itu, sebuah poster baru untuk peranti Vivo V9 kini tertiris ke arena web yang mana peranti ini dilihat menggunakan skrin bertakuk pada bahagian hadapan dan juga menggunakan dual kamera bersama pengimbas jari di bahagian belakang. Oppo R15 dan R15 Plus bakal dilancarkan pada 8 Mac ini juga dikatakan hadir dengan skrin bertakuk 19:9 yang dikenali sebagai Super Vision. Peranti ini juga dikatakan bakal dilengkapi dengan sistem dual kamera dan pengimbas jari seperti OnePlus 5T. Akhir sekali, Dell dikatakan bakal hadir dengan laptop Ryzen Mobile mereka sendiri melalui laptop Dell Inspiron 17 5000. Laptop ini turut hadir dengan paparan saiz 17 inci dengan resolusi Full HD. Jadi itu adalah rangkuman ringkas daripada kami untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.